Ari pirang-pirang pasunatan anu disupri atanapi anu di ayakeun dina salat eta kabagi dua warna. Dua bagi, dua bagian. Salatna mah rek salat wajib, rek salat sunat. Tapi pada malangana eta kabagi dua. Anu kahiji sunat abad atau bagian dari sholat. Kedua sunat haid. Mana anu kaasup tina sunat abad diantaranya? Nyaeta kunut. Sareng tasyahud. Tasyahud awal. Andai kata kita lupa ini dua atau tiga, ambil yang terkecil. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Nya jeung kitu ka. Henteu ngali yeuh sama aing tadi til ulah. Terus cikane aing tul sia ulah deui wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sakumaha katerangan di Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Julu saha saatan. Fil majlis ini la tamasu qalaman wala taktubu harta. Khairu laka min itki alpi rokobat. Jurusaka ari diukna anjeun fil majlis di tempat ilmu saatan. Saatan itu bisa ditasyarukan atau istirahat para ulama itu bisa 1 jam, bisa 2 jam. Lata masuk kolaman. Lata masuk itu memegang, tidak memegang lah panjang lah. Lata masuk kolaman tidak memegang balfoil atau patok. Walatak tubuh pandan tidak menulis satu huruf. Seperti ini aja. Ya. Mungkin ada yang bawa alat tulis, ada yang ingin. Ini yang tidak bawa alat tulis atau tidak memegang pulpen. Khairu laka itu lebih baik laka pikeun urang nu hadir min itki alfi raqabatin tibatan na merdekakeun 1000 abid atau memerdekakan 1000 hamba sahaya. Hamba sahaya itu adalah anak belia yang budak ya, perbudakan kalau sekarang sudah tidak ada, sudah dihapuskan itu. Dulu sebelum Islam lahir itu perbudakan merajalela terutama di tanah-tanah Arab jazirah. Nah ini pahalanya lata masuk kolaman melata tubuh harman itu khairu laka min itki alfi raqabah, lebih bagus dari memerdekakan alfi 1000. 1000 itu banyak bisa. Kita di sini cuma jadi pendengar setia. Jadi nanyakan ke ditanya nanti nanti paham paham komentar gitu. Akhirnya ditanyakan kan ke nanti kalau kamu nanti 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 pak nanti nawan ada lagi nyata ya maksudnya kata lah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pastor ngeri pasal Imu Syarif mertelakan tidi ya. Dina raraga mertelakan ari pirang-pirang pasunatan anu disupri atanapi anu di ayakun dina sholat eta kabagi dua warna. Dua bagi, dua bagian. Sholat nama rek sholat wajib, rek sholat sunat. Tapi pada malangana eta kabagi dua. Anka hiji sunat abad atau bagian dari sholat. Kedua
sunatan haid. Jadi tina sholat, rek sholat wajib, rek sholat sunat, pelaksanaan rukun naka bagi dua. Kahiji sunat apaan, kedua sunat haid. Aina tina sunat apaan? Naon atuh ari sunat apaan teh? Ari anu kaasup sunat apaan? Di antarana eta aya 20 dina salat teh. Dina sunat apaan? Eta aya 20. Kali 20 eta teh dina salat dimimiti urang takbiratul ihram nepi ka salam, tong aya ditinggalkeun hiji oge. Komo bari jeung haja. Cacak-cacak hilang bin poho eta kudu sujud sah sami. Lamun ngahaja teu digawean bayana berarti teu teh eta apan sama bagian dina salat mana anu kaasup dina sunat abad diantarana nyaeta kunut diantarana kunut syarat tasyahud. Tasyahud awal. Tasyahudnya berang. At-tahiyatun gitu. Mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Tasyahud itu abadnya, rukunnya. Bacaan at-tahiyatunnya itu sunat haid. Alangkah baiknya keduanya dipakai dan mungkin orang ya ya tata sudah awal cici kalau emang gak bisa ya gak apa-apa, tapi kalau emang kita makan udah bisa karena kita mah sholatnya sholat dari dulu ya dari semuanya nenek moyang jadi candi aja kalau emang bisa dari mulai hidayah kutipli akan hidayah anak-anak di luar akal ketika kita belajar seperti nah seperti saat ini itu kita diajarkan sholat bacaan sholat itu di bawah normal makanya sebesar ini mah gak usah dipaksain daek main menurutan syukur tidak mangga dan kayak gitu berpikir dengan cerdiknya kemudian kita mengarahkan kayak pendidikan usia dini itu tidak terlalu ditekan anak untuk bisa baca anak untuk mengerti tidak kenapa dibikin senang dulu karena emang pembelajaran dari Imam Syafi'i kan begitu padahal justru otak yang paling bagus rekam daya rekam terbagus itu dari semenjak 0-2 tahun rekaman yang terbaik bagi anak software anak yang baru 2 tahun ketika diajarkan bapak, orang makan sok pertama ngajarkan teh bapak, mama coba ganti Allah insya Allah gak bakalan terlupakan karena memorinya masih asli beda yang memori orang terus memori murah yang mau ingin nangis lemot, nyalemot, umat poho coba ingat badan karena kecikannya poho deh lain tuh yang ngapalkan, lain tuh yang maca naon tuh oke tuh masya Allah ayat udah kering baca poho jalan tangan kering baca tuh udah kayak kita ngelir kemudian sunat hayat eta seueur di antarana maca tasbih dina nalika ruku nah tasbih nalika ruku Allahu akbar ta maca tasbihna mah sunat hayat jadi ketika urang ruku teu maca subhanallah itu tidak ada masalah ngan lamun ketika urang teu ruku mah kalah maca tasbih tetep jadi sholat orang kudu sujud sahwi kan? Sebab berarti anu wajib nama
rukukna eta ar cuna kaiatna maca subhanarabbiyal azim wa bihamdi termasuk dina sujud. Sujud sunatna aban sujud nama bacaan sujudna subhanarabbiyal a'la eta hayat matak dibenangkeun lamun teh mah teu apa letuk sujud sujud loh kan meureun teu aya ari teh tumanin tumanina teh ka mana tadi atuh bisa. Terus maca takbir takbiratil ihram jeung intikal. Dina takbiratul ihram cik ari takbiratul ihram teh ngangkatkeun leungeuna atawa Allahu Akbar. Nah, awas ya. Tah, coba benten. Nalika Allahu Akbar. Tak iya mah sunat. Sunatna hayat deh. Tahan wajib nama takbiratul ihram na. Ucapkan Allahu Akbar. Nah nalika takbiratul ihram didinya niat. Tariat termasuk sunat al-an. Bagian dina sholat. Omong etama. Nalika urang. Usholli fardhal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an makmuman atau imaman mangga tergantung posisi lillahi ta'ala Allah nalika bibir kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar itu kan kalimat takbiratul ihram maka di dalam hati kita berniat dan ketika waktu kita pertama sholat itu dihitungnya pertama pas waktu takbiratul ihram. Makanya ketika kita waktu takbiratul ihram hatinya tidak mengingat sholat atau tidak niat tidak jadi sholatnya pak. Kerkiatnya kelaka. Allah ingat karena apa dong ya? Allah subhanallah. Masya Allah. Atau Allah isukan teh naik ke pasar. Baranya dia naik motor tapi kan nyawa kecampak kebalik di Ibu Akbar wah terjadi ditulis ke malaikat mana yang terlupa motor atau Allah oh bener kunci motor teh di tiangan teh gak gantung deket kamar mandi bar wah keringat-ingat kunci motor ditulis ke malaikat keringat-ingat kunci motor. Mantap, pantas. Ya Rasulullah, kata salah satu sahabat, bagaimana yang dimaksud dengan khusyuk atau sholat khusyuk? Kata Rasulullah, minimal ketika takbiratul ihram tidak ada yang diingat kecuali mengingat Allah, kecuali mengerjakan apa yang akan dikerjakan. Lalu kemudian naik sholat isya, ketika takbiratul ihram usahakan, berubah kebingung, naik berubah keribu, tong ingatkan anak-anak. Nunati ingin ngajagaan di luar, api-api yo. Allahu Akbar. Dina lamai urang gaguruh ngumpetan takbir. Nah dia ada gusti niat abdi sholat isya opat rakaat yang harus katunggal fardhu kana Allah. Syukur-syukur geus eta itu terus mantang ka gusti Allah pangna sholat kudu apa jeung hatina teh kitu. Ustaz teu apa jeung hatina oleh geus sabaraha teh geus 17 kaleh ngapalkeun teu apa-apa. Minimal anu dibaca ku urang dina lisan sarua jeung hate. Contoh Allahu Akbar. Allahu Akbar jamil wa alhamdulillahi ka syukur. Fatallahu Akbar ai Gusti Allah eta mahabur. Kabiron kalawan agung kan jeung walam arisa de puji lillahi eta kan Gusti Allah. Asyron kalawan puji asyron. Wa subhana syalam maha suci sapa Allah Gusti Allah mutotan siang-siang wa asilat sinareng mungkin karena tadi waktu masih kita tetap dengan doa itu ini gininya doa itu tadi saya istina abdi wajah tu madab ke abdi wadhiya kada badan
abdi diladi ka pangeran datang ka patawan paratus adama diladi ka samawati kana mangbarang-barang langit wal ardi usahamuni ani pangbareca nu dina agama nu sagian musliman bari sumerah wa ma ana sareng canes bisa tari abdi dina miskin eta sesama jaya di musyrik tah anu dibacakeun bieu teh hatina teh ulah dibaca kawas bieu hatina mah dina jero hate maksudna da urang mah lain urang kali kana mun urang kali kitu pak abdi katakan ke murang kali, abang kaya murang kali mah penting guru ada kalau murang kali nges umur 7-8 tahun ya bacana entong gitu dan pak ustadz nyaho nyaho udah mana tarik bacana kali ke kalian yang sholat yang kurang Allah mari kami yuruh mari kusti Allah kita mau mampu barang mari sana yang uji ilang kita mau mampu silam ribut nepi kata kan nepi kami sakta ya tuh nepi yang terbisa baju hatina tuh ya dari wajibnya nih itu mah udah ngaji teh kudu apal sih sabab naon geus karasa geus gede mah boro-boro dah eh ngapakeun tadi teh abar ai bubar ai oh gitu ta memori sagede ieu masyaallah hidayah teh tip di bawah umur moal pokok ngaran teh tapi ka Fatihah ya jadi ketika dina lambai urang maca Fatihah dina hati orang hatina patina bisa bakal hafal mun teu hafal tadi teh ngalamun dina ieu maca Fatihah cek adik kalian apa abdi menik kuat pamola menik aya acara menik acara kegiatan mudah yang kurang sifat teh kamana mula urang gawe mula gawe mula ka ngapal bali terus beres anu-anu-anu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malu malu atek. Beres kurang kita melening deh. Melening kita sholat orang kalian sholat gitu. Masya Allah. Tapi alhamdulillah. Anu pas apal karena makna nak nak dibaca ke orang. Oke anu tu apal oke alhamdulillah. Yang penting ketika kurang diawaskan di dalam bayi di dalam hati diturut diturutkan. Jangan nak nak jauh terlebih. Ulah jauh teh nyabana ketika urang salat sebab salatna kitu teu tidur hatina pot apa antep salat isya ya. Tapi sorangan antep jeung hatina kuat lila untungna teh ieu teh saparal khusyuk teuih ieu teh tidur atawa dua tungtungna meneng rupun teurek syukur muntel mikir aja eta bae ngajanteng keur mah tadi geus lila nangtung teh mikirana teh setengah jam teh geus anteng ieu teh aing teh engke aing ayeuna lamun geus aing kumaha geus atuh nyager bela pun poho andai kata kita lupa ini dua atau tiga ambil yang terkecil ya ieu teh dua atau hiji berarti iya teh tilu atau dua, oh dua. Nah, kita terakhir saja. Termasuk dina panginten maca taun. Takbiratul ihram. Kemudian doa iftitah. Iftitah eta hayat pak. Teu maca doa iftitah ge teu naon. Lamun maca Fatihah eta mah apaan? Bagian dina salat, bayang mun dibaca. Mun poho teu maca Fatihah. Ya. Biasana lamun sok poho maca Fatihah terutama dina salat kedua adha atawa idul fitri. Da tadina kan daya cara aya takbiratul ihram 7 kali jeung 8 kali teh atawa aya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi poho deui lagi bukan sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan du'a. Cek manehna sorangan? Eh, satu
Majapahitnya. Di tukang banyak yang bekerja ini mah. Hati-hati. Dan itu mau mah. Jangan lagi mau macam tu lah. Batia, batia. Kau sudah kubur. Lagi pun subhanallah, subhanallah. Dah bingung tak ikut nanti. Macam rupu, jancur. Serba salah deh. Ya, masya Allah. Pas imam maca surat inna anzalnahu fi lailatil qadr. Pokok bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu kan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Ya jawab itu kan. Itu dengan yang sama aing tadi til ulah. Terus cikane aing tul sia ulah deui wae. Tidak kesalahan. Kita pantas kurang matina Islam. Mesti contohannya. Masya Allah. Mesti contohan kurang matina Islam. Haram nurunkan pamingkir nusyah dipilih ke orang di tengah-tengah jalan. Om, dina aliran ahli sunnah wal wal jamaah. Kemana? Kok mau dipilih ke orang diturunkan ke terhindar malam-malam biaya. Sebab dina sholat ya nggak sedih contohan. Emang ayat di dia anu salah. Hai imam salah ganti. Gitu dah. Ento kajenteng misalkan imam salah. Cep makmum teh Allah. Subhanallah. Imam ah tulu ya. Subhanallah. Imam ketahat. Tadi deh. Ting budak saya. Ting bingung. Yo. Lamun hilangna ketika nek sujud. Ya. Tuh, di antara dua sujud. Pas imam teh teh sujud deui kedua kali teh. Ting nek tahiyat, ting nek ruku aja poho. Coba teh geus dua kali. Pancep makmum teh. Coba. Kan kadang teh imam sok bingung, siapa imam itu kok bingung. Ya teh jadi sumpah dan bahan dan nyawa, kita yang ini yang bisa. Kan ini bisa, kan yang itu nantuk. Kita kok kemana ya teh? Nantuk, ayo bisa nantuk, kalau kita cuman kok. Cuman di ayo nantuk bisa dewa ya. Lu udah gitu kan? Tentunya ngedeprak nih gue. Ya, ngedeprak salahkan ya wae dah. Lain tak lihat akhir. Eta sujud kurang sekali deui. Tentuna kan subhanallah. Deui subhanallah. Aina tuh teh bari pabingungan bari imam ngali ya. Aya aing salah. Sujud kurang. Aing pan sujud. Tapi aing mesti nangtung subhanallah. Terus aing ngadeprak deui. Subhanallah deui aing kudu kumaha? Menunjukkan pangun dia nanti cikna pangharapkan eh siap burung nanti baraka pada suatu kali lepas mata orang guys laman teh sama imam mereka doang di bejaan ku makmum dan nurutan ya jadi tanggung jawab bantu orang ku imam dan imam tanggung jawab. Sebab naon anu jadi imam bakal tanggung jawab ka seluruh makmum anu ngamakmum ka anjeun. Imam anu ngamakmumna urang Kota Baru, urang di atawa urang Sumedang, kalau di jamaah ini. Oh, imam salah. Ditanggung ku urang Sumedang ya sabab. Da sabab ngamakmum ka manehna. Tanggung jawab. Mun makmum batal saurang, nu lain batal teu. Tuh, coba imamna batal, batal teu kami. Oh, bari jeung teh nya. Ya. Mah, imam batal. Imam teh geus membekan ilmu, keluar we. Imam teh jalan ngobrol nya. Ah ya, misalkan. Atawa nanti imam teh membekan ilmu.
itu memang kan coba kamu bangun dengan di mau ke mana baca nanti sejalannya udah mantap jalan itu berangati menimam kira berarti bang bantan kurang iya woi imam bawa nao bubar mainnya sholat berarti naik mantap wajib hukumna di syaf pertama bukan menimam jalan dengan nao isi ngajak kan imam batal. Kak Ayu terima keprok ya. Itu lain keprok pramuka. Bosok. Ah, mati. Masya Allah, masya Allah. Tah, eta etika teh yang diterapkan di nakahiru, nakahiru. Enak pimpinan orang, degong. Pemerintah orang berdegong menang milih saha. Buktinya gening menang itu berarti loba anu ngil ngil berarti loba anu resep resep orang ele dan maedah yang menjadi pemimpin oh pemimpin itu iyo sadaya sadaya nah mendidu pertama kahade terus gitu betul intikol maca doa tak ibtidah eta tadi teh masih sunat haek maca tahun maca tahun ya. Nalika bade maca Al-Fatihah eta hukumna hayat jadi lamun teu maca tahun teu jadi masalah ngan bade maca tahun mangga kecuali bismillah bismillah mah diurang anu ngagem kana manhaj Imam Syafi'i maka Fatihah termasuk salah satu bismillah masuk karena satu ayat awal surat Al-Fatihah kecuali di Mekah tong kaget ke ayat basmalah tapi sebenarnya basmalah dibaca nanti di jahar ke bismillahirrahmanirrahim manulah kan itu di nurutan alhamdulillahi rabbil alamin. Aja nanti kalau sih bisa jadi omong. Ya, terus tuh contoh orang tiria koma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Benar ya tanya. Hukum sekali. Allahu Akbar. Shallu ala ilaha illallah, shallu ala muhammadin rasulullah, hayya ala sholah, hayya ala falah, qadum mati sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Benar, benar, tapi kan cakal-cakal jadi omong. Mun jadi omong, doraka, mun doraka, ga doraka kan kabar, kurangnya lagi doraka milu. Terus nyahun gitu tadi omongkan batu, dari siapa dilakonan. Jadi weh doraka, ga doraka kan. Tapi mau. Yang bukan jadi dora, benar deh. Saya tu mak terbalik, siapa mak deh? Nah, dua kali saya tu masa kali. Emang tu dora kan juga gitu orang beri jengkel. Dor, dora, cek gunung ada ngekir teh kenyanya teh licir. Kalau kita mesti pakai deh. Padahal masih tak kau macam benar. Dora kan, dora kak. Nah, nggak dora. Dia ngomong kubatur kan dia ngomong kubatur, gak dorakan kubatur baru kan ngomongkan ya, mending dia ngomong kubatur atau mending ngadorakan kubatur mending ngadorakan kubatur bentar ketong ya, karena rumah hiu ngomong kubatur, ngomong kubatur kubatur subuh, sholat subuh di ngorok kakak hiu, eh wah bisa ngedir hiu gitu ya nah, nah. Keras. Maca amin, Pak. Setelah selesai, wa ilal maghdubi alaihim wa dhalim.